Karena kita manusia-manusia yang liar, bisa merasa bahwa surga di dunia terlalu kecil untuk bersinar bersama. Perasaan tidak pernah cukup. Mengapa mereka mengatakan hal-hal seperti itu? Adakah aku memang terlihat seperti itu dari luar? Mungkin aku memang tidak secantik itu. Halo? Kenapa, Vin? Gue udah tahu, tak. Maksudnya? Lo sedih gara-gara komentar di post Instagram lo, kan? Makanya lo gak mau ikut grup call, kan? Cerita dong sama gue. Gue bingung, Vin. Perasaan, gue gak salah apa-apa. Yang gue lakuin cuma post foto doang kok, sama kayak orang lain. Mereka dapat komentar positif. Tapi kenapa gue malah dihujat? Gue salah apa? Lo gak salah apa-apa kok, justru mereka yang salah. Gue sejelek itu ya, Vin? Lo gak jelek, Ranata. Mereka doang yang iri sama postingan lo. Udah, mending kita cari solusi yang biar lo gak sedih lagi, oke? Oke. Makasih ya, Vin. Dah. Orang bilang, semua ciptaan Tuhan indah. Tuhan mengatakan hal yang sama di semua catatannya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang mengatakan sebaliknya? Para manusia yang bermain Tuhan dan membuat sanksi dengan sendirinya. Apakah ini sanksiku? Untuk selalu merasa bahwa cermin adalah musuh terbesarku. Memasuki tahap berkompetisi dengan kecantikan yang alangkah jauhnya dari genggamanku. Di film klise anak kecil, semua orang bergerombol membantu orang-orang sedih. Terkadang aku lebih mengerti. Mengapa orang-orang gila lebih suka bermimpi? Halo?
Halo? Devin. Hei, kok suara lo lesu banget? Apa gue hapus aja ya posan gue? Kenapa? Jangan dihapus. Setiap hari gue dapat komentar yang negatif, Vin. Justru kalau lo hapus, lo ngebiarin mereka menang. Foto yang lo post itu sebenarnya tidak jelek sama sekali. Kalau lo hapus, berarti lo mengiyakan apa yang mereka bilang tentang lo. Kenapa yang mereka bilang itu gak benar? Gue udah bilang gue bakal bantuin lo. Daripada lo hapus foto itu, mendingan lo hapus komentar-komentar yang negatif. Gak usah diladenin, gue udah belain lo kok. Tenang aja. Gue percaya lo pasti bisa hadapin mereka. Tapi lo juga harus percaya sama diri lo sendiri. Makasih, Vin. Udah, jangan sedih lagi. Nanti kalau udah masuk sekolah gue traktir deh. Cobaan seperti itu datangnya tidak secara perlahan-lahan. Beruntun sampai rasa tangis tidak bisa ditelan. Seperti detak jantung yang tak hentinya bersuara. Kita pun harus tetap berjalan. Karena setiap orang berhak dicintai.